Oh. Siapa Raja Manggala? Raja Manggala itu orang yang sangat sakti. Oh, kau udah tahu? Iya. Ini, di pojoknya sakti. Ini pacak berjalan di pojok tali. Kau udah tahu kan? Dia sangat sakti. Sakti, ini sakti, enggak tahu kau. Tapi saya tidak percaya. Raja Manggala itu apa lagi? Raja Manggala itu sangat hebat. Oh, ini lebih hebat. Hebat. Nasi dua bungkus habis. Kau udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wahai hadapku yang bijak bastar. Ngapa Din? Dengan sebenar Abidin Syah berpikir. Sungguh malang sekali nasib yang negeri. Sedihnya nih. Bahwasanya kerajaan tersebut akan menjadikan lautan api oleh kerajaan Manggala Negeri. Wah, jadi terbakar galo dia, Din. Benar sekali para hadam-hadamku yang bijak bastar. Sembari kita menunggu raja dari Manggala Negeri lewat, alangkah baiknya kita belajar silat. Apakah bisa silat? Oh, pantas deh. Baca. Baca niat. Baca. Lagi kami berdua. Kau baca. Kau baca. Baca. Baca kalau. Kakek kami contoh ke berdua mau melu ya. Iya. Sudah kami contoh dulu ya. Kakek bentar di sampai ini. Jadi nanti kau di kerahan ya. Ya sudah mari. Tidak. Kakek kau perhatikan kami dulu ya. Tapi pelan-pelan ya. Sudah. Musik mang. Musik silat mang. Nah, tak buka olah kan nyok, kulu-kulu.
Terus? Jungkit! Apa dia? Jungkit iki. Mana yang jungkit tuh? Apa dia nak jungkit? Apa dia yang nak jungkit tuh? Dah. Ya sudah kalau mencak itu. Sembari kalian sudah belajar silat tadi. Oh. Mak Mano kalau aku nunggu di barat, kamu nunggu di timur. Oh, maknya berarti. Maknya kau nunggu. Iya. Ya nah. Kamu kira-kira kalau Benggalo datang, kamu berani lawan enggak dengan dia? Wah, berani. Adik. Kalau kamu berani, Benggalo. Kau apakah? Berik. Kalau kau? Kecil, kupijak-pijak kalau ada Benggalo. Nah, kalau ada apa-apa, kamu udah semanggil aku. Iya, kecil. Oh, asal ada apa-apa, manggil kau udah? Oh, manggil aku, mas ada apa-apa. Iyo. Jadi kamu masih takut juga? Iya, takut. Berani kami, berani. Ayo juga nunggu lah kau di sana. Ya sudah, kalau masih itu aku di timur, kamu aku di barat. Kalau ada apa-apa, kamu sautkan nama aku 3 kali. Abidin, Abidin. Oh, Abidin. Abidin, Abidin. Oh, Abidin. Nah, baiklah kalau demikian peringatan padamku. Maka dari itu aku harus pamit dulu dari sini. Ya, Abidin. Maju, hati-hati dan ya. Hati-hati. Hati-hati. Nah, Sani. Kita di sini dulu. Kalau ada Benggalo, kita pijak-pijak. Kalau ada Benggalo, kita potong-potong. Kau kan kuat. Kuat? Satu kuat, dua kuat. Mamang itu 3 kuat. Kita nunggu di sini. Kalau ada Benggalo kita tangani. Iya. Kalau dia lewat, kita cadang. Kalau dia misalnya ngejar kita berlari. Nampaknya ini sudah tepat 76. Benar sekali, Bun. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Ke negeri apa? Baik. Siapa? Wak. Dabala. Wak nak minta sedekah. Dabala. Kami kasih duit kecil. Hei, siapa kalian berdua ini? Wah, ada yang tak kenal awak pergi bareng. Iya, awak nebeng di motor tadi. Tako anda kenal. Iya, ini anak Mangsam. Saya tidak kenal dengan kalian. Dikati, tak kenal awak tadi ngobrol di belakang. Nak mengolah ke? Berarti kalian ini mengolahkan saya? Oh tidak mengolahkan, memudikan. Ngotak ibu lo. Mau apa kalian? Kami ini jago di sini. Jadi siapa yang nak lewat, tak boleh lewat. Iya. Kami nak nunggu Raja Benggalo. Oh. Kalau ada Raja Benggalo kami pijak-pijak. Berarti sama seorang Raja Benggalo. Oh berani, kecil. Nak dibuat sate. Oh. Kalian tidak tahu siapa Raja Menggala? Oh, tidak tahu. Oh. Siapa Raja Menggala? Raja Menggala itu orang yang sangat sakti. Oh, kau tidak tahu? Ya. Ini. Di pojoknya sakti. Ini pacak berjalan di pojok tali. Kau tidak tahu kan? Dia sangat sakti. Sakti. Ini sakti, tidak tahu kau. Tapi saya tidak percaya. Raja Menggala itu apa lagi? Raja Menggala itu sangat hebat. Oh, ini lebih hebat. Hebat. Nasi 2 bungkus habis. Kau udah tahu. Itu tandanya hebat makan kalian itu. Apa lagi? Raja Benggalo apa? Raja Benggalo itu kalau dia bersuara itu menggelegar. Kalau ini bersuara, kayak bunyi kerong. Loh, ngapa lagi? Wah. Ngapa? Tuan wak sini jago Benggalo. Wak. Ngapa? Kau nak ngapa? Kau nak sekolah besok tadi. Iya, baiklah. Baiklah, kau nak sekolah. Sekolah, baiklah. Takokan awak anak mengasnan. Ngapa kau bergali di sini kau? Kau kenal dengan dia adik. Tidak. Adikku. Kau kenal sama adikku. Adikku. Siapa dia? Siapa? Eh cuca. Jadi kau ngapo? Nak ngapo? Ngapo? Buat di sini tugasnya jago Benggalo. Iya. Kalau ada yang ketemu Benggalo, buat perik-perik. Iya. Allah kepet. Berarti kalian berdua ini hebat ya? Hebat. Kalau seandainya Raja Benggalo berlari. Berlari? Aku kejar. Aman saya menjabat dari kebaya negara. Apakah kau tidak cukup untuk mendengar perkataanku ini? Woi. Dengarlah atuh, ndak peka. Iya. Saya sudah mendengar. Berarti kau adalah Jainal Abidin Sam, putra Brahmansa dari Kebayan Negara. Betul sekali.
Ngapa? Oh, Jaidal Abidinsa. Kalau ku ingat dahulu kala, oh, ayahandamu itu sahabatku ku. Ngedin ini mamangmu mati deh. Kami berperang tak pernah kalah. Oh. Kami berperang saling membela. Oh. Anandaku Jaidal Abidinsa. Makhlukku ini tiada terperi. Hendak meminang Zahara Siti. Akan kuhancurkan Yaman negeri dan kurebut Zahara Siti. Kalau begitu Ananda, bagaimana kalau kau ikut ke negeri Yaman untuk menghancurkan Yaman negeri? Oh, Mamandaku Raja Benggala yang bijak bastari. Dengan sebenar Ananda berperi. Untunglah kita bertemu pula, Mamanda. Pergi ke Bayan Negeri baik tak usahlah. Bahwasannya di negeri Yaman, semua orang menangis tiada henti. Telah mendengarkan kabar bahwasannya Zahara Siti ya, mati. Matinian. Matinya itu tidak terasa. Matinian. Bagaikan angin yang sangat berbisa. Matinian. Sultan Sarustan sedang menanggung duka. Benar. Sedang menangis keringat angin. Matinian. Apa? Jadi Zahara Siti telah meninggal. Iya. Benar sekali, Mamanda Kuraja. Semangat tuh kenyang mati. Jika Mamanda tidak percaya, silakan bertanya kepada Adam berdua. Matinian. Salahnya. Bagaimana dengan nasibku? Nasib kau bujang tua. Matikan. Aku sangat mencintai Zahara Siti. Ya mati malasal. Tapi aku sangat mencintainya Zahara Siti. Iya, dia ada pesan sama kau. Bagaimana dia berpesan? Katanya. Ngapa ngomong apa dia? Dam. Ngapa? Agak kalau kau ketemu dengan Raja Benggala, iya, sampai ke pesan aku ini. Ngapa ngomong apa? Katanya dia cinta nian sama Raja Benggala. Dia berkata seperti iya, ini. Iya. Cinta nian dia. Tapi maaf, dia nak pergi duluan. Tapi bagaimana dengan nasibku? Aku juga begitu cinta kepada Zahara. Banyaklah. Iya, aku cinta pula. Dia matinya tanggal 1. Iya. Hari Sabtu. Dikuburkan di mana? Talang Betutu. Tapi Jo, anyway, enggak bisa sedih lagi, Jo. Ngapa? Ada betino. Nah, untuk Rajo pengantinnya. Oh ya, dunia. Ada yang cocok untukku. Cocok nian. Cak mana betinonya? Cantik seperti Zahara Siti juga. Iya. Bagaimana? Cantik. Iya. Rambutnya panjang. Giginya panjang. Ada sempipit dia. Ada sempipit. Bila dia mengeluarkan suara, umur dunia. Lesung pipitnya cak dia nilai. Iya, itu keempat maksudnya sempipit. Siapa namanya? Namanya Anjina. Oh. Asal dia bersuara ya. Penyanyi. Iya, penyanyi. Wow. Seperti itu. Iya. Kalau dia berkata, guk. Bagus suaranya. Cocok untuk saya. Datangnya. Cocok 11-12 lah. Kalau begitu di mana saya bisa bertemu dengan perempuan itu? Nah, sini mel aku kau. Ayo cepat. Duluan. Kalau untuk kami berdua ada apa? Waduh, kau nak kawin? Ya. Kalau kau ni cocoknya sama Sapina. Kalau aku. Udah aja dari gua antar. Ini pula. Kau cocoknya sama Sapina. Sapina tuh dia ada enggak? Ada juga. Ada. Kalau kau Sapina itu besok tinggi belaga. Wah, cocok Wak, dia Wak. Dia nurut sama emaknya. Kalau pagi-pagi dia manggil, "Bu." Cantiknya Wak. Cantik. Kalau dia ke sawah. Kalau dia ke sawah habis rumput di babatnya. Rajin. Rajinnya Wak. Rajin. Galak. Galaknya Wak. Sudah baik mel aku. Baik Wak. Gimana Wak? Wak. Ah, bunyinya. Kalau tak kuat ada. Ada Wak. Iya. Siapa namanya? Namanya Corona. Corona. Iya. Siapa namanya Wak? Kalau kau Corona mati kau. Kau sudah dapat Corona itu. Kau mantep-mantep di rumah, dah usah keluar. Ngapa? Iya. Mantep-mantep di rumah. Ngapa? Iya, kau kena Corona. Kalau mai tua, aku galaknya dengan Corona. Antar aku sekarang juga. Galak. Iya. Baik. Kolonian uang itu. Wahai hadam-hadamku sekalian. Ya.
apa deh? Ngapa kok keluar? Ya keluar lah, kasih tahu kamu. Cak Mano udah ngeraja penggalo kami. Iya, iya, oh, sudah kami sepakan galo. Sudah kamu beres ke? Iya. Kami rendam di got. Ngapa kau rendam di got? Biar dia tak mentu lagi. Baiklah kalau demikian peri para Adam-Adam ya. Sekalian. Bahwasanya kita sudah mengetahui. Iya. Raja Benggala itu raja yang sakti mandraguna. Iya. Dikalahkan pun dengan fisik ataupun serangan lainnya, kita tak akan bisa untuk menyerang. Hanya satu yang dapat kita kalahkan dari Raja Benggala. Yaitu menggunakan tipu muslihat. Iya benar, benar. Ya karena kita tahu, saudara-saudaraku Adamku sekalian. Ngapa, Dek? Bahwasanya, ya duduklah kau. Nah, bahwasanya ngapa, Dek? Bahwasanya Raja Benggala itu raja yang bodoh. Iya. Yang tidak mengerti apa itu peraturan tapi berkira. Iya. Baiklah kalau begitu ada padamku sekalian. Bagaimana kita pergi ke negeri aman saja? Oh, nak pergi sekarang, Pak? Iya. Kita temui dengan Rajo bahwasanya Raja Benggala sudah pergi kan? Iya. Lagi balik ke negeri aman kan? Ya sudah kalau mencah itu. Jadi kita pergi ke negeri aman. Baiklah kalau demikian peri para adam-adamku sekalian, marilah kita berangkat ke Yaman negeri. Iya, baik. Baik. Yeah.
budaya Palembang nian. Salah dan hilaf kami punya permainan, mohon dimaafkan. Thank you.